Assalamu alaikum everybody. Welcome to Wood Division bersama saya Lin. Hari ini kita akan main sebagai top laner. Kita berlawan dengan nampak gaya dia dengan Vilebear. Pasal usually kalau kita tengok sekarang ni, Blitzcrank akan turun sebagai support, Draven sebagai ADC, lepas tu Kin sebagai mid lane. Aku rasa Kin sebagai jungler kalau kau dapat dia pakai ambil smite. Yasuo sebagai mid lane dan top sebagai Vilebear. Dan kita akan lawan dengan Vilebear dan aku rasa akan main dengan selamat. Salah aku tak berhenti sangat main game ni. So the reason why aku nak buat balik Wood Division adalah pasal sekarang siapa yang ikut aku punya fanpage, siapa yang ikut aku punya social media, dia tahu yang sekarang aku bekerja dengan Karina. So aku akan jadi shoutcaster selepas ni. Dan untuk sekarang aku akan belajar untuk menghafal menghafal kesemua ability-ability champion-champion. Dan aku tak akan fokus kepada SP sahaja. So aku akan main mid lane selepas ni. Aku akan cuba belajar jungle lane. Dan sekarang aku nak cuba belajar balik dengan top lane. Hopefully gameplay sound. Oh no, aku terlupa nak tukar. Jungler. And sekarang ni lepas ni aku akan bekerja dengan Gaina dan insyaAllah aku akan fokuskan dengan League of Legends. Aku takkan lupa game-game yang lain tapi aku akan cuba fokuskan dengan game ni lah. Music volume bawah sikit. Okay, good. So aku macam cakap, aku bukannya jenis orang yang betul-betul expert. Oh no. Aku bukan jenis orang yang betul-betul expert dengan League of Legends. Dan aku bukan cakap aku orang yang paling hebat. Tadi pun lepas aku pergi training dengan League of Legends, dan orang lain yang ada memang jauh lagi hebat daripada aku. Dan aku rasa macam betul-betul tak layak untuk kerja kat situ. Tapi macam mana pun aku akan cuba juga. Macam ini rezeki aku. Dan aku cuba sedaya upaya untuk dapat kerja ni dengan betul. Untuk sekarang ni, awal, fasa-fasa awal macam biasa kita buat farming simulator. Kumpul duit, kumpul CS. Nampak gayanya. Oh, Vilebear pun dia pasif juga nampak gayanya. Dia tak berapa. Aku salah lompat sebenarnya. Aku tak sepatut buat. Aku tak tahu kenapa dia tipis ke situ. Itu nak tunjuk disrespect ke? Well, tak apalah. So, macam mana pun kita lawan dengan Vilebear. Vilebear pun nampak gaya macam pasif sekarang ni. So, aku tak apa-apa kisah sangat lah. Dan aku pun tak ambil, apa tu, tak ambil ignite. Pasal aku ingat nak, apa tu, just play safe saja. Kita kat atas ni, aku nak farming, aku nak belajar, aku nak hafal nama ke semua ability-ability. Okay, ability-ability yang ada dan aku nak hafal semua benda lah senang cerita. Nampak gayanya aku dapat kalahkan Vilebear. Dan tower pun pushing, so aku akan balik terus lah. Sepatutnya Vilebear dia terus belah daripada situ. Dia tak sepatut dia balik dan lawan aku lagi. Pasal untuk awal-awal ni aku dah ada passive. Aku dah ada passive daripada aku punya W. So that means shot ketiga aku akan dapat apa tu. Oh, bunyi apa tu? aku dah dapat aku punya passive dan hit ketiga aku akan dapatkan extra damage, AoE damage. So nampak kali ni aku menang dalam perlawanan top ni. So aku akan terus fokus kepada damage lah. Maaflah aku cakap lebih dan aku hilang CS sikit kat atas. Tapi macam mana pun aku nak kena explainkan juga apa yang jadi. Kalau kita tengok sekarang ni, aku tak buka website lagi untuk aku belajar pasal semua benda ni. Aku nak cuba belajar sendiri. Lepas ni insyaAllah aku akan pergi ke website dan check lah macam mana build sebenarnya. Macam mana leveling sebenarnya dan rules dan so on and so forth lah. So sekarang ni aku akan fokus lebih pada W. Pasal itu boleh slowkan diorang dan dia boleh dapatkan damage lebih. Aku terlupa CS. So nampaknya dah pushing ke aku punya. No! Okay, dapat. Dah pushing ke aku punya tower. So aku kena
CS Thunder Tower. Untuk Genar, setahu aku dengan LCS kali dia orang cakap Genar memang susah sikit untuk nak last hit. Dan lagi-lagi aku nak last hit memang seksa. Tapi macam mana pun aku tak hilang experience ni lagi lah, XP daripada semua minion-minion. Kalau contoh ada satu wave aku hilang, ya Allah banyak juga experience yang aku hilang. And go! Yeah. Okay. Damn it, aku tak dapat juga. So macam sekarang ni aku nak cuba fokus kat aku punya aku punya dark Q dulu. Selepas tu aku akan terus naikkan ke yang lain lah. So ni kita just lawan biasa je. Pasal aku aku punya ward dah expired, so aku tak tahu member dia dekat mana. Macam mana pun yang ni, macam aku cakap ni, untuk dapatkan sedikit damage, tak banyak pun tak apa. Aku overextend, aku overextend. Tak sepatutnya aku naik atas macam tu dengan aku tak ada vision kat bawah. Bahaya, cari maut namanya. Tapi nampak gaya dia jungler. Dia jungler ke? Bukan. Ya, jungler ada di mid. And dua-dua dah mati. So aku selamat kat atas, aku boleh keep farming kat atas. Yeah. Jungler kena tolong sikit pasal jungler dia orang memang tengah aktif sekarang ni. Aku pun tak tahu dekat mana. So sepatutnya jungler kita dia lebih fokus kepada team-team yang lain lah. Macam sekarang ni mid tengah ada masalah, so better off dia terus datang ke mid lah. Passive aku nak naik. Kalau aku dapat ult dia, aku akan ult dia ke dinding terus. Tapi aku tak nak naik, tak nak apa tu, transform dulu sebenarnya ni. Tak apa. So kalau boleh aku nak terus. No. Do you want to do it? Aku pun nak ult tadi, tapi nampak gaya dia aku punya. Pasal kalau aku ada ult R aku, ult dia adalah apa nama ult dia? Genar. Kalau aku genarkan dia, nama dia juga, so tak susah nak ingat. Kalau aku ada genar juga dan aku ada aku punya wallop, so aku boleh double stun dia. So itulah yang aku nak sebenarnya. Tapi kalau contoh dia tadi aku ult, aku tak ada aku ada W pasal aku dah dah kembali kepada form kecil aku ni. Aku tak tahu nama dia apa, nanti aku akan check balik. Mini Genar. So aku tak akan dapat keluarkan damage dia. Aku tak dapat keluarkan damage yang lebih itu. Eh, kita tengok Volibear dia keluarkan apa build yang dia buat sekarang ni. Let me see. Good, dia buat tank. Itu satu sebelum ni aku dah buat apa tu satu video yang pasal shortcasting. Untuk top laner, kalau korang nak kalah, jangan sesakan ni. Okay, tak kena. Dia tengah lawan. Oh shit. Selamat. So dapat gaya tadi, dia menang pasal dia pun ult dalam waktu yang betul. Yes. Tetapi dia tak sepatutnya lawan aku di bawah tower. Pasal nyawa pun dia dah sikit tadi. Kalau dia pergi masuk tower aku, itulah resultsnya. Sekarang aku nak pergi terus upgradekan aku punya. Wow. Tak. Holy shit. So aku nak terus fokuskan aku punya W. Pasal untuk aku lompat dia tu tak banyak sangat damage yang dikeluarkan dan tak banyak damage yang diupgradekan. Macam aku cakap, kalau ada salah tolong beritahu pasal aku memang tak berapa geti sangat ni. Nampak gaya ni aku kena tolong mid lah. Mid sekarang ni dah let's see put view. Well, aku nak tolong mid tapi aku tak tahu macam nak tolong pasal dia orang tengah busy gaduh sekarang ni. Okay, nampak gaya dia jungler dah sampai ke atas pasal top tengah di shutdownkan sekarang ni. Maksudnya aku dah bunuh top dua kali. Jungler kena tolong top belah red team ni lah pasal dia kalah kot. Kalau aku keep bunuh dia macam ni je, untunglah aku, rugilah korang. Genar aku boleh buat semi tank. Aku akan buat satu Black Cleaver aku akan terus buat pasal yang ni ada cooldown. Aku perlukan cooldown tu. Dan yang ni punya
kurang 20% tau. So banyak. Dan yang ni dia boleh, yang penting dia ada fish ni. Pasal fish, Phage. Aku nak cakap tak boleh. So pasal fish ni dia dapat kasih aku health sikit, so aku dapat naikkan tankiness aku sikit, and yeah, itu semua barang-barang yang bagus. So untuk sekarang ni aku nak still nak tolong farm sikit, dan selepas aku siapkan Black Cleaver aku nak terus fokuskan kepada MR sikit. Bukan MR, salah-salah. Apa cakap? Macam kan boleh tadi cakap macam masih Jepun. Oh nice, dah dapat sikit. So aku nak all dia. Aku tak tahu aku dapat menang ke tak, pasal aku punya aku tak boleh menang pasal dia dah tanky sangat. So that's why item yang dia buat tu penting, pasal disebabkan dia tanky aku susah nak bunuh dia sekarang ni. And aku pun lepas ni kena buat tanky juga. So aku rasa dia tengah kumpul duit untuk nak siapkan dia punya Sunfire Cape, supaya dia boleh dotkan aku setiap kali aku nak engage dengan dia. Disebabkan nyawa aku tak banyak, so diorang boleh buat macam tu. Okay, good. Jax. Alah, kenapa semua gaduh? Janganlah gaduh sayang. Tak apa, tak apa. Dan lepas ni insya-Allah aku akan cuba, aku tak tahulah bila nak buat. Damn it. Aku yang jenis memang pentingkan ward dan aku terlupa nak ward. Ironi ni. Ward, ward itu penting. Dan aku nak tengok jap yang ni lebih damage pada physical, so aku nak terus beli armor untuk counteract kan. God, cuma dia aku boleh lupa. Oh shit. Aku nak tolong mid ke tak? Nampak gaya ni mid macam okay pasal apa tu, driver kat bawah. Okay. Aku macam nak pergi mid ah. David, aku macam nak pergi mid ah. Okay, aku pergi mid, aku pergi mid. Pasal dapat, pasal semua sekarang ada kat mid dan ADC dekat bawah, so aku nak balance add, counter add kan, balance kan supaya aku letak mid. What? What? Dude, aku tengah tolong kau ni. Aku akan cuba untuk elakkan daripada Blitzcrank tarik, pasal aku ada aku ada ni. Itu yang aku ada. Dan aku akan cuba sedaya upaya ni untuk aku mempergunakan. Okay, good. So nampak gaya dia tadi, skirmish dia bagus pasal aku kena cakap balik, aku tak perasan pasal aku tengah main, aku tak boleh nak tengok apa yang jadi. Tapi nampak gaya dia, Yasuo dia tak, dia dapat semua. Tapi dengan siapa nama siapa nama dia ni aku tak ingat. Dengan Riz punya ability dia dapat selesaikan dengan. Dammit, aku tak sepatut. No. Okay. Aku tak dapat selamatkan dia. Nice. Huh. Sebenarnya memang aku nak terus baitkan dia sebagai aku nak mati dan terus suruh orang lain fokus kat dia. Okay. Aku nak tolong dia. Damn it. Bottom, you push. No, you are alone. Okay, aku terus naik ke atas pasal itu cara paling bagus. Dia patut dia fokus yang di
Pasal itu tengah under tower. No. Well, kalau akulah, tapi aku tak tahu ni betul tak betul. Kalau contoh ni aku diorang tengah Blitzcrank tengah tank tower, so kau fokus untuk bunuh Blitzcrank secepat mungkin. Pasal ya, yeah, dia dah take free damage daripada semua benda tu. So ya, yeah, itu akulah. Tapi aku tak tahu lah dengan orang lain macam mana. Okay. Alamak, aku kena fokus top balik lah. Pasal sekarang ni dah dua. Aku rasa dua dah, ya, apa tu? Alhamdulillah. Dah dua dah tower nak mati. Aku punya boleh katakan nak mampus lah. Blitzcrank dah Blitzcrank. So di mana datang ni Blitzcrank? Masa aku si Volibear dah dapatkan dia punya item dia, and aku tak nak dia lebih tank. Aku tak nak dia jatuh ke tower aku, dan aku tak nak dia farming sendiri ke atas. So good. Walaupun kalah aku tak kisah, yang penting aku dapat experience dan aku dapat tahu macam mana nak main game ni. Dan Volibear ni pun bagus juga pasal dia tak dapat tangkap aku, tapi dia fokus kat benda lain. So that's a really good idea. Nampak sekarang ni, kalau aku tengok awal-awal tadi macam nampak gaya dia macam aku yang menang. Tetapi kalau dia keep on, kalau dia fokuskan terus pergi ke damage, aku memang akan menang lah. Memang confirm aku menang. Tapi disebabkan dia fokus terus ke tankiness, dia fokus ke tank, dia tak dapat buat apa. So aku nak poke dia sikit. Aku tak dapat pergi ke Taiwa. Aku tak dapat pergi ke tower, tapi aku akan dapat apa tu, push secepat mungkin lah. Ward aku hidup lagi, ada lagi separuh. So dalam 40% sikit lagi, dalam 20% aku akan terus wardkan lah. Okay, so lagi 40 saat. So aku dapat ward lagi seterusnya. So kita akan cyclekan dengan walling di top. Apa ni? Oh shit. Tolong. Nyau. Damn it. Damn it. Aku pun tak cukup. Kalau aku ada ignite tu okey, tapi masalahnya aku tak ada ignite. So but aku kena secepat mungkin buat tankiness. Untuk sekarang ni aku rasa aku akan terus. Wait, kita nak guna siapa sekarang ni? No, aku rasa ni tak berapa kena sangat. Tetapi aku nak terus ambil yang ni. Pasal yang ni armor dia kasih banyak, dan dia kasih kita stack untuk passive dia. Build stacks for momentum, increasing movement speed by 60 to 100 stacks, movement quickly decays after under effect of the time, blah 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 blah. So setelah cerita, aku akan boleh lari lagi laju. Aku akan dapat nyawa dengan lagi lebih. Dan untuk aku sekarang ni, item yang paling perfect dengan match up aku sekarang ni lah. Macam aku cakap, kalau tak betul sila beritahu aku. Pasal semua ni memang aku masih study. And Riz, tolong jangan bash Jack sangat pasal dia pun nak farming juga. Tapi macam mana pun aku kena ambil semua CS kat atas ni. The delicious CS. Aku rasa sepatutnya tadi aku tak fokus kepada damage. Pasal damage aku memang tak berapa banyak sangat. So aku takut dia dekat belakang tu. Aku takut Blitzcrank tu just tunggu dia punya. Damn it. Ya, yeah, dapat juga.
Ah, damn. Ah, ya Allah, salah tadi. Sepatutnya sepatutnya tadi aku tak masuk dalam. Aku aku sepatutnya aku lompat ke kiri tadi. Aku akan lompat ke kawasan sini. Aku tak akan kena daripada alt, daripada grave. So kalau aku lepas tu, aku boleh hidup dan aku boleh selamatkan yang lain. So yeah. Aku tak sempat. Aku bukan ni nak betul marah dia. Man, tak apalah. Benda macam ni mesti akan jadi. Tapi tak apa. Macam aku cakap, aku kalah ke apa, aku tak berapa kisah sangat. Pasal ni semua sebagai experience aku. We are not mad. Yeay, tak dapat. aku teringat nak dapatkan apa tu. Oh, ah, damn it. Aku teringat nak dapatkan apa tu, 5% or 3% stun. Kalau aku dapat tu memang best gila. So tak dapat lah, sial lah. Alah, tak apa, kita pun akan lah. So sekarang ni memang aku just nak main-main je lah. You are the one who be acting like it. Yes, I agree. That's so funny. Tak ada orang yang marah selain daripada dia sekarang ni. Aku ni bukan dia rank, so aku tak boleh nak marah sangat. Aku kat sini nak main pun just untuk study mechanics untuk genar je. So I don't have any problem with losing. Semua ni semua boleh selesai. Tak ada masalah. Oh, dia tak ambil badan ni? Oh ya, yeah, dia tak ambil badan. Aku masih kelakar ni. Oh, Lucian ke yang tu? Oh, tadi pun dia cakap apa tu, dia punya internet slow kan. So, tak ada apa-apa lah. Okay. Oh, tak kena. Kena minion. Tadi di spear tu kena minion pula spear tu. Well, tak apalah. Yay! Biskrek aku tak kena. So benda ni aku buat memang semua ni spontan. So ah damn. So semua dia aku buat spontan. So menang kalah aku tak kisah. Aku main game ni bukan nak tunjukkan ni aku hebat ke apa ke. Aku memang buat ni sekadar nak belajar sahaja. So tak ada masalah itu. Hey, dapat double kill. I win because I have I have 5 kills. This is really fun. Genar is really fun. Aku tak sangka yang apa tu genar ni best macam ni. Ah! Lagi-lagi pasal aku kena fokus balik aku benda Q, lepas tu kena macam redirectkan dia ke untuk aku nak pergi ambil balik benda Q tu. Aku suka. Whoop. Woo. So aku akan still nak buat build ni walaupun kita dah kalah. Alhamdulillah. Walaupun kita dah kalah dah. Oh, Jazz. Come on. You know you are losing, tapi janganlah macam ni. Oh, damn.
Well, walaupun kalah juga. So nampaknya itu sajalah yang aku dapat untuk kali ini. Kalau korang nak nak beritahu aku apa yang betul aku buat salah, tolong beritahu kat bawah, dan aku akan cuba belajar lagi sekali untuk macam mana aku nak main dengan genar and top ni lah. Kalau korang kasih tips, aku akan cuba kumpulkan semua tips tu, dan aku akan cuba buat video untuk tutorial macam mana jadi top. I will see you guys in the next episode. InsyaAllah aku buat webcam, facecam pasal kalau korang nak. And pergi ke fanpage aku, pergi ke aku punya YouTube, subscribe apa benda korang buat, kau buat je lah. And see you guys again in the next episode. Assalamualaikum. Defeat.